Oke, selamat sejahtera semua. Oke, kali ini saya berkesempatan untuk berkongsi satu lagi video dengan teman-teman berkaitan dengan cara membuka account di Google. Maksudnya account Google itu ya. Oke, kenapa kita harus membuka account di Google? Jadi ada beberapa alasan, yaitu yang pertama mendapatkan email dari Google secara percuma. Oke, apabila kita mendapatkan account di Google, secara otomatis juga kita akan mendapat email dari Google. Jadi ada dua benefit di sini, satu account dan satu email. Oke. Dan seterusnya, apabila kita sudah membuka account di Google ini, maka kita juga akan boleh membina blog sendiri. Ini secara percuma ya. Kemudian kita juga akan mendapat account YouTube juga secara percuma, mendapatkan drive dari Google, yaitu tempat menyimpan data secara dalam talian, ini pun percuma. Kemudian ada juga pembelajaran secara percuma dan lain-lain kemudahan yang disediakan oleh pihak Google. Oke, jadi ini alasan kenapa semua orang mesti mempunyai account Google. Oke, lagi pun bagi Anda yang menggunakan handphone, telepon pintar, sudah semestinya ada account Google. Oke, jika tidak ada account Google ini, maka kita tidak boleh download game, download app, aplikasi apa-apa, tidak boleh di download. Jadi perlu membuka account Google. Baiklah, untuk tidak membuang masa, mari kita lanjutkan video ini. Oke, pertama sekali kita kena buka browser. Oke, browser kita buka dan kita cari di sini, kita type lah Google. Oke, Google. Yang saya di sini sudah sedia ada google.com.my. Oke. Yang sudah ada di sini lainlah. Ini tinggal klik lagi. Oke. Jadi yang belum ada ini type saja google.com.my dan enter. Oke, beginilah muka laman web Google ya. Yaitu di sini ada tentara Google, ada login di sini, ada dia punya pelbagai kemudahan yang disediakan oleh Google. Oke, ini account-nya ada map, ada Play Store, ada YouTube, ada Gmail, ada Google Meet, ada chat. Oke, ini drive-nya, ada calendar, ada foto, shopping, finance, dan macam-macam lagi. Ada slide, keep, saya pun tidak tahu apa kegunaannya lah. Oke, yang hari ini saya mau membahas tentang Gmail. Oke, Gmail, dan juga secara tidak langsung juga saya membahaskan tentang account. Ada dua perkara yang kita dapat secara langsung pembelajaran ini, yaitu membuka account dan juga membuka Gmail. Oke, yang pertama kita klik login. Oke, sekarang ini kita tidak boleh membuka. Kalau saya kata buka Gmail ini, dia juga suruh untuk login, letakkan email, tapi ini belum ada, anggaplah belum ada account-nya. Jadi kita akan bina dahulu account-nya. Jadi yang pertama, kalau yang sudah advance, ini cara yang sangat basic ya. Jadi saya tekan login.
Oke, login di sini gunakan account Google Anda. Maksudnya yang sudah sedia ada accountnya, kamu kita simpan email. Oke, saya di sini ada sudah di sini, tetapi bukan ini kita mau buat email yang baru lah. Oke, jadi oleh karena tidak ada email lagi, belum ada email lagi, maka kita buatlah email sendiri. Jadi arahan di sini ada di situ ya, ini buat account, buat akun, ini bahasa Indon. Oke, selanjutnya, jadi mana kita mau tekan, kita akan tekan yang ini sebab kita belum ada account. Jadi kita buat account di sini, tekanlah. Oke, di sini ada pemberitahuan email atau personal untuk kegunaan pribadi saya, untuk anak saya, untuk kerja atau bisnis saya. Jadi pilihlah mana keperluan, keperluan mana. Oke, untuk ini saya tekan untuk kegunaan pribadi saya lah. Oke, saya tekan ya, tekan saja buat account Google. Oke, sekarang di sini ada tempat kosong, yaitu nama depan dan nama belakang. Oke, biasanya ini adalah ID kita, yaitu sama ada kita menggunakan nama sebenar untuk di depan, dan ini ialah nama bapak. Oke, nama sebenar dan nama bapak. Oke, ada orang yang menggunakan betul-betul namanya, ada juga orang yang menggunakan nama samaran. Oke, itu tidak salah, yang penting kita ingat account kita. Dan nama ini melambangkan melambangkan identiti kita. Jadi kalau nama sebenar, maksudnya account ini tidak menipu. Oke, katakan di sini saya gunakan nama Mercy. Oke, Mercy. Mercy ya, ini nama binatang kesayangan. Oke. Mercy. Oke, ini saya katakan Bob. Mercy Bob. Oke, sekarang apabila saya tekan tadi itu ya, tekan yang nama pengguna ini sekarang kita create untuk email pula. Ini Google sudah secara otomatis sambung ini menjadi ini. Oke, sebab jadi email kita ialah bobmercy03@gmail.com. Baik, kenapa Google buat secara otomatis? Sebab kalau kita yang key in sendiri, pengguna Google ini biasanya seluruh dunia. Jadi apa yang kita key in, contohnya Mercy ini, sudah digunakan oleh orang lain. Oke, jadi saya copy ini dulu, coba kita lihat Mercy dulu. Mercy. Oke, sama ada Mercy itu sudah digunakan oleh orang lain. Huruf kecil ya. Mercy. Oke, coba kita tengok kalau sudah digunakan. Maaf. Dia kata maaf, nama pengguna Anda harus antara 6 hingga 30 karakter. Oke. Dia kata aksara ini, huruf ini mesti 6. Atau 30. Di sini baru 5. Mercy, kalau kita tambah ku. Mercy ku. Nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang lain. Tengok ya. Mercy ku ini nama tersebut telah digunakan. Oke, ataupun Mercy ku 2022. Oke, kita tambah pula. Oke, ini sudah valid. Anda dapat menggunakan huruf, angka atau titik. Oke, Mercy ku 2022, ataupun untuk commercial punya commercial, My Mercy. Kita tengok kalau ini sudah digunakan. Telah digunakan. Coba yang lain. My Mercy to you.
kita tambah to dan you. Kita tengok. Alright, anda dapat menggunakan huruf angka atau tik. Okay, sekarang nama ini adalah Welling. Jadi kita tukar M ini huruf kecil, M ini pun huruf kecil. Okay, baik, ini sepertinya nama komersial My Persiko. My Persiko 22 to you, cantik sedikit. Okay, jadi ini kita gunakan you, ini huruf kecil. Oke, okay, kita kekalkan. Ini ingat ya, Mercy Bob. Jadi apabila saya masuk ke membuka account, saya punya nama ialah Mercy. Nama saya Mercy dan bapaknya Bob. Dan di email saya akan mendapat mymercy2you@gmail.com. Oke, okay, ini yang cadangan mereka lah, Bob Mercy. Ini pun cantik juga, Bob Mercy. Supaya dia lebih kurang inilah. Oke, okay, ini terserah kepada teman-teman. Terserah kepada teman-teman untuk mengisi yang ini. Oke. Okay. Kemudian sandi dan konfirmasi. Maksudnya ini ialah password kita ya, password. Jadi kita cari password yang kita boleh masuk kembali ke account ini. So, apabila kita memberikan password di sini, kita tulislah ya, kita tulis. Jadi saya tulis di sini, katakan password saya ialah sayang Mercy. Ini saya padam, sayang Mercy, sayang Mercy 22 2022. Oke, saya copy ini supaya saya tidak lupa. Ini saya tidak lupa ya. Ini saya save dulu. Save dulu ke desktop. Katakanlah ya. PSS. Oke, okay, save. Oke, okay, nanti itu kita akan cek kembali. Yang penting yang ini jangan dilupa. Oke, okay, ini saya copy dan saya masuk ke sinilah kata sandi. Jadi kita paste saja di sini, ada matanya, kita tengok. Sayang Mercy 22. Konfirmasi, maksudnya kita tulis kembali ini di sini. Kita paste saja juga. Dan ini ada mata, sayang Mercy. Oke, gunakan minimal 8 karakter. Ini sudah lebih daripada 8 dan ada juga campur huruf besar. Ada huruf besar dan nomor. Oke, jadi ini satu password yang agak kuat lah. Tampilkan sandi. Nah, tampilkan sandi maksudnya kita menampilkan supaya password ini dilihat, dipaparkan. Oke, selepas semuanya ini jangan lupa. Oke, ini kalau boleh screenshot ya. Tidak apa, ini saya ambil Mercy. Copy, aduh, Mercy, copy, kita copy ke sini, Mercy Bob, oke, okay. Itu namanya lah. Dan mymercy2you@gmail.com, ini juga kena tulis mymercy2you@gmail.com. Alright, jadi kita sudah dapat maklumatnya. Ini semua maklumat simpan dan jangan lupa. Oke, okay, simpan dan jangan lupa. Baik, sekarang kita kembali di sini. Kita tekan berikutnya. Kalau kita tekan login saja, ini maksudnya ini semua akan hilang. Ya, ini kan hilang. Jadi kita terus berikutnya. Oke.
Oke, sekarang selamat datang di Google. Ah, tuh, nih mercy, mymercytoyou@gmail.com. Oke, kemudian di sini ada lagi tempat kosong, nomor telepon. Oke, nomor telepon. Oke, nomor telepon. Jadi saya tulis nomor telepon saya. Oke, yang ini sangat penting sebab apabila kita kehilangan password, mereka akan hantar PIN ke handphone kita dan kita kembali untuk mengisi kembali mendapatkan mendapatkan kembali password lah. Oke, Google akan menggunakan nomor ini hanya untuk keamanan, keamanan maksudnya keselamatan account. Nomor Anda tidak akan dapat dilihat oleh orang lain. Ya, betul. Anda dapat menentukan nanti adakah akan menggunakannya untuk tujuan lain. Ya, kita akan diberitahu jika sekiranya kita kehilangan password dan sebagainya. Oke. Alamat email pemulihan optional, maksudnya tidak perlu isi. Oke, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, jadi tanggal tarikh lahirlah. 01 bulan Januari mesti di atas atas 18 tahun lah. Oke. Jangan tulis di bawah umur, nanti tidak lulus. Jadi mau tahu 18 tahun itu 2022 tolak 18, jadi 2004. Nah, jadi tahun 2004. Ya, gender ini jantina, sama ada wanita, pria, custom, tidak tahu lah, katakanlah pria, okay, pria. Alasan kami meminta informasi ini itu tidak perlu. Jadi kita letaklah berikutnya. Verifikasi nomor telepon untuk memastikan nomor ini milik Anda. Nah, ini nomor saya. Oke. Sekarang dia kata Google akan mengirim Anda SMS yang berisi kode verifikasi 6 digit. Tarif standar berlaku. Jadi nomor telepon ini saya kirim kan ini ya, supaya Google akan mengirim verifikasi dan saya terima di handphone saya dan saya akan kembali lagi di sini. Oke, saya kirim terus ya. Saya kirim. Pastikan nomor telepon ini betul. Kalau tidak kita tekan kembali 01. Ya, masing-masing punya nomor lah. Oke. Jadi kita tekan saja kirim. So kita tunggu SMS yang sampai. Kita tunggu SMS-nya sampai ya. Oke, bunyi tadi sudah pun sampai. Oke, kode verifikasinya. Oke, ini verifikasi dan yang ini kita terima sampai di handphone di nomor ini dan kita type kembali di sini nomornya. Oke, dan verifikasi sahkan. Oke, optimal penggunaan nomor telepon Anda. Jika mau Anda dapat menambah nomor telepon ke account Anda. Kalau mau dia kata boleh juga tambah nomor telepon yang lain. Oke, misalnya nomor Anda akan digunakan untuk terima panggilan video atau pesan, membuat layanan Google termasuk iklan jadi lebih relevan bagi Anda. Oke, opsi lain tidak perlu kembali, jangan lewati, jangan. Jadi tekan saya ikut. Oke.
privasi dan prasyarat. Baca ah, baca semua nih, tidak perlu baca, saya tidak perlu baca. Dan di akhir sekali tekan saya setuju. Kalau kamu tekan batal, maka sia-sialah pengisian data tadi ya. So, saya setuju. Tekan saya setuju. Oke, sekarang kembali ke muka ini, dan ada satu di sini, ada muka orang yang tidak image orang, kepala orang ya. Dan ini sebenarnya sudah kita berjaya membuka account. Jadi kita tekan ini. Oke, di sini ada emailnya mercy2you@gmail.com. Ah, kemudian di sini kelola account. Management account, tambah account lain, logout. Oke, logout. Jadi sekarang kita sudah berjaya. Jadi kalau mau lebih yakin, kita boleh logout dan gunakan kembali maklumat ini untuk masuk. Oke, contohnya ya, saya logout dulu. Logout. Saya logout sekarang. Oke, saya tekan logout dan di sini ada login. Oke, sekarang saya login kembali dan coba ini ya, Mercy ini sudah di situ, saya keluarkan dia. Oke, jawab. Hapus account dulu. Kemudian ada tambah tolak di sini. Ya, hapus. Bukan menghapus account ya, bukan memadam, tapi memadam account yang ditampilkan oleh Google di layarnya, di browser dia. Ya, saya hapus. Oke, sekarang kita tidak ada apa-apa lagi di sini. Oke, sekarang mari kita tes sama ada account yang sudah kita buat itu boleh digunakan, boleh login. Oke. Email atau parcel, email atau nomor telepon. Jadi saya suka ambil email. Emailnya ini. Emailnya yang kita buat tadi itu, ini copy saja dan paste di sini. Paste saja. Oke, apabila kita tekan berikutnya, jangan tekan yang lain, ini berikutnya, maka ia akan mencari email ini wujud atau tidak. So, tekan berikutnya. Oke, apabila Mercy2you ini sudah di sini dan ini nama kita tadi itu Mercy World ini, maka Google sudah verifikasi bahwa account ini ada di dalam pangkalan data Google. So, sekarang kita tinggal masukkan password yang sudah kita buatkan tadi. Jadi sudah disimpan di sini, sudah disimpan ini, copy dan saya paste di sana. Paste di sini. Oke, kita cek sama ada betul saya yang bersidor dulu. Ataupun tampilkan ini ya dan berikutnya. Jangan tekan lupa password atau lupa sandi. Berikutnya. Oke. Sekarang kita sudah kembali login. Ini masih kosong, jadi kita boleh tukar gambar di sini tanpa foto. Ikut tuan-tuanlah, ikut teman-teman. Apakah foto yang ditambah itu? Oke, kita sudah berjaya ya, berjaya membuka account dan mari kita buka pola ini. Ada Gmail. Oke, buka Gmail dulu. Ada Gmail di sini. Ataupun kita tekan ini, ada Gmail di sini. Oke, sekarang kita sudah boleh menggunakan ke semua ini. Sebab ini semua free, percuma. Oke, kita tekan Gmail. Ini Gmailnya. Inilah kita punya email. Selagi kita tidak padam, email ini akan tetap ada di sini. Google tidak akan padam. Oke, jadi kita
boleh buat kerja kita menggunakan Gmail yang kita sudah letakkan ini, sudah kita tetapkan ini. Oke. Jadi untuk menulis di Gmail ini saya tidak perlu ulas. So saya ulas yang ini. Oke. Ada dua benefit tadi. Yang pertama Gmail sudah kita dapat dan account Google ya. Kita tekan account pula. Nah, inilah accountnya. Selamat datang Mercy Bob. Oke, jadi ini info pribadi. Kita boleh isi ini. Ini yang sudah diisi sebentar tadi dan lain-lain kita boleh tambah. Oke. Dan data privacy banyak. Nah, ini yang keselamatan boleh, tapi ini semua tidak perlu ya, tidak perlu. Beranda tidak perlu diubah, biarkan begitu. Kemudian ada lagi YouTube. Oke, YouTube ini pun kita dapat secara percuma. Manalah tahu Anda bakal jadi YouTuber. Jadi untuk ini bukan kita punya account-nya. Kita cek sini M ini masih tadi buat channel. Maksudnya YouTube kita ini belum ada, masih kosong, tiada channel lagi lah. Oke. Yang ini akan kita masukkan dalam tutorial pada masa akan datang. Jadi teman-teman semua, tutorial ini sudah selesai. Jadi selamat mencoba, selamat bergembira dengan email yang baru dibuat, dan semoga video ini memberikan tunjuk ajar yang sempurna buat Anda. Baiklah, sekian dan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Oke, jumpa lagi pada video yang akan datang.